Jadi ini adalah gelombang ke-22 kartu prakerja. Langsung aja kalian gabung, klik gabung ini ya. Halo guys, welcome back nice people. Ketemu lagi dengan saya Diki Satria. Kali ini saya akan beritahu pada kalian gelombang 22 resmi dibuka. Segera cek dashboard kartu prakerja sekarang juga. Oke guys, jadi sebelum kalian tonton videonya, kalian subscribe dulu channel saya dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke guys, kita lihat dari Instagram prakerja.co.id. Di sini tertulis gelombang 22 telah dibuka. Segera ikuti seleksi di dashboard prakerja.co.id. Oke guys, jadi untuk kalian yang menunggu-nunggu kapan dibukanya kartu prakerja gelombang ke-22 ini, langsung aja kalian cek dashboard prakerja, yaitu di situs www.prakerja.co.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi kartu prakerja. Jadi bagi sobat yang akunnya sudah terverifikasi, lanjutkan dengan proses berikut ini. Buka www.prakerja.co.id pada browser handphone atau komputer. Jadi langsung aja kalian yang belum punya akun, kalian buat terlebih dahulu. Jika sudah, langsung kalian masukkan email kalian dan masukkan password kalian. Dan di tampilan dashboard prakerja terdapat tulisan ikut seleksi. Jadi ini adalah gelombang ke-22 kartu prakerja. Pendaftaran dibuka 25 Oktober 2021. Jadi untuk kalian yang dari kemarin gagal lolos, langsung aja kalian gabung, klik gabung ini ya. Bergabung dengan batch berikut ya, gabung. Dan ini adalah persetujuan prakerja. Saya mendaftar prakerja atas. Nah ini ya, ada data-data kalian. Langsung aja kalian saya menyetujui, dan akan terdapat tulisan menunggu gelombang ditutup. Jadi diingatkan kembali, untuk pendaftaran kartu prakerja maksimal 2 NIK pada satu kartu keluarga yang dapat menjadi penerima kartu prakerja. Jadi untuk kalian yang sudah gabung atau sudah lolos 2 NIK dalam satu KK, sudah dipastikan tidak dapat mengikuti gelombang ini dan gelombang-gelombang berikutnya ya guys. Jadi pembukaan gelombang akan berlangsung beberapa hari, jadi tidak perlu berburu-buru isi data diri dengan benar. Proses seleksi tidak berdasarkan siapa yang mendaftar pertama, perlu diingat. Jadi informasi lengkap seputar pendaftaran dapat dibaca di prakerja.co.id/tanya-jawab. Oke guys, jadi setelah kalian mendaftar seperti yang saya lakukan barusan, kalian akan menunggu beberapa hari untuk proses seleksi kartu prakerja. Dan nantinya setelah kalian lolos kartu prakerja gelombang ke-22 ini, saya merekomendasikan kelas pelatihan yang cepat dan mudah untuk mendapatkan sertifikat dan insentif cepat cair. Jadi saya merekomendasikan kelas pelatihan dari The Bank Gulen Coffee. Jadi The Bank Gulen Coffee ini sudah ada di dua platform pelatihan. Yang pertama dari Pijar Mahir, dan yang kedua di Karirmu by Sekolahmu. Atau kalian bisa langsung cek link di deskripsi untuk mengetahui kelas pelatihan dari The Bank Gulen Coffee ini. Jadi yang Pijar Mahir, langsung aja kalian search Ben Gulen Coffee. Nah, di sini kalian langsung klik belajar menjadi pengolah di bidang kedai minuman kopi susu kekinian. Jadi di sini kalian akan mendapatkan manfaat tentang mengelola minuman kopi susu kekinian. Di sini sudah lebih dari 400 peserta, rating 4,8, hampir sempurna. Jadi kalian beli sekarang. Jadi kalian nanti setelah lolos gelombang, usahakan beli agar mendapatkan manfaat dari kelas The Bank Gulen Coffee ini. Dan kelas satunya di Karirmu by Sekolahmu, kalian search aja teknik penyeduhan kopi, atau langsung kalian klik link di deskripsi dan kalian klik belajar teknik penyeduhan kopi menjadi barista pemula. Di sini sudah lebih dari 800 ulasan, rating sempurna 5. Ini sudah menjadi kelas terfavorit dari peserta kartu prakerja tentunya, dan kuota sangat terbatas. Jadi nanti kalian jika sudah lolos seleksi gelombang, kalian langsung beli
dan kalian akan mendapatkan sertifikat dengan cepat dan otomatis insentif kalian akan cepat cair. Oke guys, jadi itu aja informasi mengenai pembukaan gelombang kartu prakerja ke-22. Segera daftar sekarang dan jangan lupa untuk beli kelas dari The Penguin Coffee. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.